Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans setia Hijovers dimanapun kalian berada. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya. Seperti biasa Bang Mimin hadir untuk kalian semua ya, menayangkan informasi terupdate seputar kisah asmara artis kesayangan bunda-bunda cantik dan mama barbar ini tentunya. Nah guys, siapa lagi kalau bukan si babang tampan Rangga Jok dan yang boleh cantik Haiko van der Beken. Oke guys, tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya yang baru bergabung di channelnya Bang Mimin, silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan berita menarik terupdate selanjutnya ya, seputar artis kesayangan kita semua ini. Oke guys, jumpa lagi tentunya bersama kabar info dari Bang Mimin ya, yang dimana di sini ada kabar menarik yang begitu membuat kita baper ya guys. Di sini ada Neng Haiko van der Beken dan si babang tampan Rangga Ajob ya guys, dan Bu Dede, Nana dan Dewana nih di sini. Yang dimana di sini sepertinya Mas Pajar udah ditemukan ya guys dan dibawa ke rumah sakit. Namun di dalam sebuah foto itu guys, kita malah salah atau gagal fokus sama si Neng sama babang tampan Rangga Ajob ya guys. Nah di sini Haiko van der Beken begitu menjaga si babang tampan Rangga Ajob walaupun tidak lagi lakukan tag ya guys. Di sini sepertinya Haiko van der Beken tidak ingin nih siapapun yang mendekati Rangga Ajob. Waduh. Sepertinya nggak mau banget nih Neng Haiko van der Beken bila mana Rangga Ajob didekati orang sekelilingnya ya guys. Ini bisa kita lihat tatapan Neng Haiko van der Beken saat melihat Rangga Ajob akan lakukan adegan nih guys. Sepertinya memang udah ada cinta ya guys di antara Rangga Ajob dan Haiko van der Beken. Nah semalam juga udah terbukti saat live di White Lab ya guys bersama Kamiska dan Kastepi nih. Di situ Haiko van der Beken tahu banget ya guys saat ditanya sama Kamiska nih, selesai syuting kalian ngapain aja. Nah di situ Haiko van der Beken langsung menjawab ya guys, kalau aku tiduran dan kalau Bang Rang kalau Ajob langsung main game katanya. Wah, tentunya Haiko van der Beken sudah tahu bener ya guys aktivitas Rangga Ajob saat selesai syuting nih. Di situ Rangga Ajob terdiam aja nih dan si Neng sendirian menjawab ya. Begitu menguatkan banget nih cinta mereka ya guys, dan semakin hari semakin lengket aja tentunya ya. Dan mudah-mudahan saja ya guys, kita doakan pengawalan kita Haiko van der Beken dan Rangga Ajob menuju halal, semoga terlaksanakan di tahun 2020 ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga aja si Neng Haiko van der Beken bisa nih alap ya seperti para penggemar inginkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, mungkin itu informasi atau tayangan sedikit dari Bang Mimin ya. Tentunya Bang Mimin akan hadir lagi untuk kalian semua ya, membawakan berita menarik selanjutnya. Silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.